ini dia ada yang di pantau sapi bakalan di Mushin Cross. Di Mushin Cross ini lagi dipantau bakalan super. Ini kok tuh kayak gini, saya belum poel. Nanti kiwangi terusan, nanti bongi. Jauh, ditawar jauh. Mek piro ta iki? Rega piro Mas iki? Hah? 18,5 18.500. Oke teman-teman, kali ini saya ada di lapaknya Mas Riko yang ada di Pasar Sapi Gondalegi. Nah, ini ada yang dikeluarkan, ini ada Mushin Cross. Ini dipantau sama bapaknya yang tadi mantau simental sebelah sana, bapaknya sekarang ganti mantau yang sebelah sini. Banting harga ini. Katanya banting harga ini. Banting harga ini. Dipantau, masih dipantau sama bapaknya. Mushin. Nah, ini bakalan siap penggemukan. Apa? Ayo, Pak. Hai, gitu harga berapa, Mas? 19.500. 19.500 nih. Harga 19.500. Nego, masih bisa di nego ya, teman-teman ya. Banting harga miliknya Mas Riko. Nanti teman-teman yang mau beli bisa nanti ke Mas Riko ya. Nanti nomornya saya akan spilin. Nah, Mas Riko tadi bawa berapa? 5 ekor. Sebelah sini juga masih ada. Bakalan siap penggemukan. Nanti kita akan coba review harga sama Mas Riko. Ini 19 juta sudah dapat seperti ini. Jenjeng bagus. Ini juga tanduknya cantik. Ini ada putihnya untuk kepalanya. 19 juta. Ini bapaknya juga masih mikir-mikir gitu. Di Mushin jalan super. Ya masih di nego. Masih ditawar. Kita akan tanya-tanya harga sama Mas Riko, ini enggak begitu sibuk. Nih, Mas Riko bawa berapa tadi? Bawa 4, Mbak. Bawa 4. Belum ada yang keluar? Belum. Belum ada yang keluar. Ini bawa bakal-bakalan. Ini satunya masih dipantau Iko ya, Mas ya? Nah, nanti buat teman-teman yang mau beli bisa langsung ke Mas Riko, nomor WA-ne nanti tak sepilin ya, Mas ya. Lek gak apa? Kita. Wah. Nanti tak sepilin untuk nomor WA-nya. Kalau ini berapa, Mas? Limusin? Ini 16. 16 juta. 16 juta nego, Mas? Nego, Mbak. Nego 16 juta nego. Untuk umurnya sekitar berapa ini, Mas Riko? Mungkin ya setahun setengah gitu, Satu tahun setengah ya. 16 juta. Mushin Cross ada putihnya dikit, teman-teman. Ini buat penggemukan. Ditawar. Ini tadi sudah ditawar. Berapa ini? 19 ya, Mas? 19.500. 19.500. Ini tadi yang dikeluarkan sebelah situ. Tadi ditawar bapak, masih belum boleh. Sing satu nih, Mas, ini. 21, Mbak. 21 Mushin.
Gundul 21. Belum poel tapi ya Mas gini. Belum. Ya. Belum poel. 21. Simental. Ya. Ini simental bagus. Harga berapa Mas? 22.250. Simental. Manteng. 22. Ini terakhir. Bukan 2. Oh, bukan. Ya. Oh, berarti yang dari simental ini Mas ya. Ya? Dari simental. 22. Harga paling murah 16 juta ya Mas ya. 16. Di rumah masih ada kayak gini Mas? Masih ada 8. Masih ada 8. Berarti lainnya ready di rumah ya? Iya, oh. Ready tok wis. Ready tok di rumah. Iya. Ini kopi. Ready stok di rumah. Nih, nanti teman-teman sing mau cari lagi nanti bisa langsung dihubungi nomornya Mas Riko ya. Untuk yang mau cari lainnya ini juga bisa, bisa tanyakan langsung sama Mas Riko. Untuk budget dengan harga berapa nanti bisa dikirim untuk videonya sama Mas Riko. Untuk pengiriman juga tersedia di sana, tersedia pickup. Untuk harganya masih bisa dinego, banting harga katanya ya, banting harga. Ini sebelah sini bukan miliknya Mas Riko. Ini beda orang lagi teman-teman ya. Ini paling super yang simental. Simental enggak sih? Umur pira kira-kira? Sekitar umur setahun setengah. Setahun setengah, tapi belum poel ya? Belum. Oke, buat penggemukan super ya, calon monster bisa gitu teman ya, si mental seperti ini. Nih, nanti langsung dihubungi nomornya Mas Riko nih. Ada tanduknya juga cuantik, ganteng kok. Ganteng. Ada tanduknya, kakinya juga mantap teman-teman. Untuk bagian depan seperti ini kakinya besar. Nih, untuk kaki bagian belakang. Semok. Si mental. Oke, pasarnya lagi sepi. Error makanya banting harga iki. Nah, kalau kayak gini. Ini milik siapa iki? Kalau seperti ini ada limousine cross. Mas, limousine cross iki ndek sapa, Mas? Limousine cross ndek sapa? Ya. Heeh. Kisaran harga berapa ngono iki? 2,5. 2,22. 22,5. 22,500 limousine cross kriwul. Ada putihnya untuk depan. Jenjing ya, tinggi ini, menang tinggi. Tapi belum terlalu gemuk, teman-teman. Tapi menang tinggi seperti ini. Limousine cross. Weci wena. Mena dodol. Bergedel, Pak. Murah. Nih, pasarnya juga masih sepi, teman-teman. Nanti teman-teman yang mau beli bisa datang langsung ke sini. Kalau sebelah sana itu miliknya apa lapaknya Mas Mansur seperti biasanya. Tapi ini kayaknya bakal-bakalan yang jumbo itu kayaknya sudah enggak ada ini yang jumbo. Yang jumbo enggak ada. Oh, ini ada sapi babon. Babon hamil kayak eh. Pasarnya lumayan sepi deh sampean ta, Ba? Nih, punya bapak ini juga ini masih kotor ini langsung dari petani kayak gini. Ba, niki regi pinten? 15. 15 segini, Ba? Oh, segini harga 15, teman-teman. 15 juta. Murah. 15 juta ini segini. Tambah murah kios. Tambah nangis, murah. Pasare nangis. Saya nangis sampean, Pak. Pasare nangis gitu. Tambah. Pasar tambah sepi, tambah murah dari sebelah sana juga sepi, teman-teman. Dari sebelah sana. Ini juga sepi ya kayak gini, mau bilang rame gimana ya. Pasarnya masih sepi. Untuk teman-teman yang mau beli bisa datang langsung ke Pasar Sapi Ngodalki. Untuk yang mau beri bakalan siap penggemukan seperti ini bisa nanti langsung dihubungi nomornya Mas Riko ya. Untuk yang mau tanya-tanya langsung sama Mas Riko nanti langsung di WA. Kalau tidak punya Mas Riko harga paling murah ada di 16 juta. Harga paling murah ya.
Nanti di rumah juga masih ready katanya teman-teman ya. Buat yang mau tanya-tanya sama Mas Riko juga langsung di WA saja. Oke, kali ini saya tutup dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya, yang sudah like, yang sudah subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Kali ini saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.